Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bersua dan berjumpa kembali dengan channel samurai barokah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita kelak diakui menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, Al-Fakir admin channel samurai barokah mengajak kepada para sahabat untuk selalu mendukung channel samurai barokah ini dengan cara tonton videonya, subscribe channelnya, aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info-info terbaru tentang edukasi Islam, pembacaan doa, sholawat, dan zikir serta amalan-amalan lainnya. Dan Al-Fakir doakan kepada para sahabat semuanya yang sudah terhubung dengan channel samurai barokah ini, semoga para sahabat semuanya diberikan panjang umur, diberikan rizki yang halal serta barokah, keluarganya dijaga, anak keturunannya dijadikan anak yang soleh-soleha, orang tuanya dijaga, para tetangganya pun juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada para sahabat samurai barokah yang masih belum terhubung dengan channel samurai barokah ini, Al-Fakir juga mendoakan dan mengajak agar selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya, tonton videonya, dan subscribe channelnya. Semoga apa yang telah sahabat kerjakan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, ada sebuah amalan yang dikutip dari sebuah cerita seorang alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Seorang alumni ini sekitar tahun 1997 suang ke dalam pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sesampainya di dalam pengasuh Kiai Abdul Haq Zaini, alumni ini ditanya oleh beliau, "Gimana keadaan kamu sekarang?" tanya pengasuh kepada seorang alumni ini. "Agak seret Kiai," jawabnya singkat. Pengasuh atau Kiai Abdul Haq Zaini menimpali, "Ya biasalah, namanya aja baru hijrah." Lalu setelah diam beberapa saat, Kiai Abdul Haq Zaini dawuh, "Kamu lakukan amalan la haulah setelah subuh." Bacaannya, "Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bihaqqi asma'i la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." 1000 kali. "Igdi hajati ... Nyampai di igdi hajati ... itu hajatnya disebutkan. Alumni ini menjawab, "Injih Kiai, sam'an wa ta'atan." Lalu Kiai Abdul Haq melanjutkan, "Setelah subuh jangan turun dari masjid, langsung baca amalan ini sebanyak 1000 kali. Ini dari Kanjeng Sunan Bonang. Aku sudah tanya langsung kepada beliau Kanjeng Sunan Bonang, dan Kanjeng Sunan Bonang menjawab, iya benar, itu amalan dari saya." Ditanya tentang khasiatnya, Ki Abdul Haq menjawab, "Untuk menambah tawakal kepada Allah." Begitulah jawabnya secara singkat. Namun sebelum membaca amalan ini, alangkah baiknya kalau terlebih dahulu mengirimkan tawassul Fatihah yang pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Kanjeng Sunan Bonang, dan kepada Kiai Abdul Haq Zaini, serta kepada mukjizatnya. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Al-Fakir admin channel samurai barokah mohon agar
Jangan sampai ilmu yang barokah dan manfaat ini terhenti di HP para sahabat semuanya. Marilah kita sebarkan untuk orang lain, agar orang lain bisa menyebarkan untuk orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Akhir kata dari Al-Fakir Admin Jangan Sumber Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.